Arifin Faiz dibongkar, istri Ustadz Arifin Ilham tempur keras ibu dan sacau. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Muhammad Arifin Faiz sedang dalam sorotan netizen. Pria 22 tahun ini mendapat gugatan cerai dari sang istri, Larissa Chow, pada 20 Mei lalu. Terbaru, beredar berita yang menyebut bahwa Arifin tidak berniat menikahi Larissa Chow. Arifin membantah isi berita tersebut dan menyebut bahwa hal itu adalah fitnah yang luar biasa. Dalam unggahan instastorynya, Arifin memberikan klarifikasi soal berita tersebut. Ia membantah isu berita tersebut memberikan penjelasan terkait apa yang sebenarnya terjadi padanya. Arifin menjelaskan bahwa di usia 17 tahun memang benar bahwa awalnya ia tidak memiliki niatan menikah dengan Larissa Chow. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak dipaksa oleh almarhum ayahnya Ustadz Arifin Ilham. Arifin mengaku bahwa saat usia 17 tahun itu ia sedang dekat dengan Larissa. Saat itu almarhum Ustadz Arifin Ilham mengetahui hal tersebut dan melakukan salat istikharah untuk memohon petunjuk. Saat itu Arifin memang dekat dengan Larissa. Abi menawarkan untuk menikahi Larissa Chow atas hasil dari salat istikharah, ujar Arifin. Arifin kemudian menjelaskan lebih detail terkait pernyataan tidak ingin menikah. Menurutnya ia tidak ingin menikah di usia 17 tahun. Awalnya ia justru ingin menikah di umur 20 tahun ke atas. Di sisi lain, ibu Arifin Faiz, Umi Yuni, akhirnya angkat bicara soal aib sang putra yang dibongkar istrinya Larissa Chow. Istri almarhum Ustadz Arifin Ilham itu meminta biasanya memberikan penjelasan. Umi Yuni mengirim pesan WhatsApp kepada ibunda Larissa Chow, Julitan, agar menjelaskan kondisi menantunya yang ternyata sedang sakit. "Kami secara pribadi bisa menerima ini karena tahu keadaan Larissa yang sakit," tulis Umi Yuni yang mengunggah pesan WhatsApp-nya di Instagram Story. Tetapi, masyarakat dan khususnya jamaah jikra di luar sana tidak tahu keadaan Larissa yang sedang sakit ini. Untuk itu, Umi Yuni meminta pihak Larissa Chow secara langsung yang menyampaikan kondisi itu. "Karena jika kami yang bicara, pasti masyarakat tidak akan mengerti dan percaya," ucap ibu Arifin Faiz. Bagi Umi Yuni, permintaan itu juga demi nama baik suaminya, Ustadz Arifin Ilham, dan juga para jamaah. "Insya Allah akan menjelaskan kebaikan untuk semua, terutama jamaah zikir dan almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham," jelas Umi Yuni. Ibu Larissa Chow, Julitan, merespon permintaan besannya. "Besok ia akan berangkat ke Bogor untuk menyelesaikan masalah. Kamis ini saya akan ke Bogor bertemu Kak Yuni, Arifin, dan Larissa," kata Julitan. "Saya juga gak mau ada kesalahpahaman. Saya mau semuanya baik-baik saja. Saya minta maaf atas nama Larissa ya. Mungkin tindakan dia sudah membuat Kak Yuni dan keluarga merasa tidak nyaman," ujar ibu Larissa Chow. Julitan juga sudah mengatakan kepada anaknya Larissa Chow untuk tidak lagi mengumbar masalah di media sosial. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa ambil hikmahnya. Ikuti terus kisah nyata selanjutnya, semoga bermanfaat.